Oke, halo semuanya, selamat datang di Greos Channel. Di video kali ini gue bakalan nge-share tentang event, bukan event sih. Di sini gue bakalan memperlihatkan Venaplaga sesuai judul ya. Jadi leveling Venaplaga hanya untuk nge-build sebuah char. Nah, di sini gue udah merencanakan untuk nge-build Elestra, coy. Dan di sini kan equipnya udah masih polos lah ya. Masih jelek-jeleknya ya. Jadi kemarin itu gue udah ngambil, jadi gini ya, gue jelasin di live streaming pertama ya, pertama kali live streaming kemarin, gue udah jelasin bahwa kalau misalnya kalian mau ngambil event boxnya yang level 1 itu kalian harus benar-benar ambil di cara yang kalian mau build. Misalnya kan kalau gue ini kan mau nge-build di Elestra. Nah, Elestra ini nanti gue ngambil boxnya ke di sini aja, mulai dari level 1 sampai level 2. Dan jangan khawatir kalau misalnya nanti siapa tahu ada kan yang nanya gini kan, gimana kalau kira-kira nggak bisa kebuka nih, karena kan butuh koin kalau mau dibuka. Nah, koinnya bisa dipindahin. Jadi koinnya itu bisa dipindahin. Ini koinnya sudah gue pindahin nih ya. Nih, dari Venaplaga ini gue pindahin. Nah, ini udah gue persiapkan semuanya. Nah, makanya gue simpan semua ini. Dan alasan gue juga mau pindah job yang memperkuat gue malah mau pindah job itu karena ini juga nih. Ini benar-benar memperkuat gue nih. Karena expansionnya nih. Expansionnya aku buka 4, coy. Gila. Jadi ini kesempatan besar buat kalian yang mau balik main DN. Ini benar-benar kesempatan kalian. Kalian leveling Venaplaga itu bisa dapat langsung equipment yang bagus banget. Nah, ini kita udah pakai nih ya. Udah pakai skilla. Oke, udah hampir 1 juta magic attack-nya. Kita langsung pakai lagi full skilla di sini. Oke. Langsung 1,3 juta. Paling ntar malam gue bakal live stream lagi untuk perdana GDN. Nah, ini kita dapat scale 7x50. Nah, ini kan dapat juga hero level XP potion 46x8. 46x8 berarti 300 jutaan lebih ya. 400 jutaan lah XP-nya, gila banyak banget. Oke, kita langsung buka aja. Nah, ini langsung masuk di sini mailbox. Nah, ini dia. Nah, ini gue buka XP-nya dulu. Kita coba buka Do you want to hero XP potion. Di sini XP gue 1073 ya. Mari kita coba buka langsung berapa. 100. Oke, 150. Naik 50 ya tadi. Jadi total 1400. Oke, nice. Jadi totalnya ini 1400. Di sini gue dapat juga tambahan attack power 5%. Selain itu final damage-nya 583 doang. Terus di sini attack-nya lumayan. Nah, ini 1400. Wow. Nah, ini FDN-nya nih. FDN ini sebatas leveling doang, yang paling 3 hari seminggu itu kalian sudah bisa dapetin banyak banget keuntungan di sini. Karena soalnya orang-orang kalau misalnya mau punya Forest Dragon itu harus ngebayar 200k gold. 200k gold itu sekitar 500.000 hanya untuk mendapatkan weapon. Nah, ini kita dapat gratisan, modal capek aja udah cukup, dan ini kesempatan banget nih itu ya. Jadi langsung aja di sini gua hancurkan dulu ini karena udah nggak kepake ya. Ini juga untuk next point juga lumayan nih. Oh iya, buat kalian yang misalnya baru naik level, jangan lupa ngelapor dulu di sini. Kalau nggak salah itu ada nest point itu ya, nest point gratisan. Oke, ini juga dapat kelips. Dapat banyak banget nih. Dapat kelips dan kelipsnya nggak terlalu kepake. Oh iya, dapat ACC ya, 1 set, lumayan untuk sementara ya. Oke, magic attack, nah lumayan nih. Masih ada nggak? Apa nih? Staff, gauntlet. Masih ada dong. Wih, gila. Enggak. Kirain ini tadi. Hero Calyps. Kayaknya Calypsnya ini mau kuhancurin aja deh karena enggak kepake. Udah enggak kepake kan, udah dapat Calyps kan. Udah dapat skill lah, ngapain pakai ini kan. Nah, ini attack lagi magic attack gua 1,5 juta, cuy. Gila banyak banget.
Magic Attack perjuangan 3 hari leveling gitu ya. Nah ini kita cabut dulu, kita rombak. Ini kontennya benar-benar ngerombak ya, ngerombak dari hasil Vena Plaga boy. Nah ini ada hero juga terus. Nah ini nih yang bakalan gua rombak nanti nih, kostumnya nih yang bakalan jadi benar-benar fokus gua nantinya. Jadi untuk fokus gua nantinya ngebuild cari ini tuh kostumnya sih. Ini nih mending kita hancurkan aja. Nah dapat Librium Point. Soalnya nggak kepake sih. Oke. Ntar ini gue masih agak ini ya, kita buka lagi di sini. Oh dapat lagi. Dapat lagi dong. Oh attack power sih, sayang banget. Gila, Kalibs dibuang-buang sekarang coy. Ah, ini kita buka dulu scale-nya ya. 50 100 150 200 250 300 350. Pas nih 350 kita bisa langsung buat ya, langsung nge-craft FDN weapon. Bentar, FDN weapon-nya mana nih? FDN weapon. Nah, ini aku harus hati-hati nih. Celeana, Elestra ini skillnya AC short. Bentar, aku harus hati-hati coy. Smasher, Majesty. Emang Dragon Orb ya? Bentar, kita coba cek dulu. Takutnya salah loh. Ini soalnya ini barang mahal coy. Ntar salah puyeng gitu. Ntar kita cek dulu di ranking. Dragon Spellbook. Lah kok Spellbook ya? Ada gak sih yang ini apa? Elestra gitu, aku mau lihat. Lah tolonglah yang FDN lah gitu. Nah ini Spellbook. Kok pada pakai Dragon Orb ya? Hampir aku nge-craft loh. Oh ini di bawah goblok emang. Elestra ini IC Shard ya. IC Shard itu skill apa sih? IC Shard. Oh ini. Oke, bentar. Aku mau nanya dulu deh. Jangan deh. Tadi kan spellbook ya. Spellbook kita lihat lagi ranking, aku bener-bener ini deg-degan anjir, ini barang mahal soalnya. Takutnya salah, rugi ntar. Plus 12 Forest Dragon Spell Freezing Forest Dragon Spellbook ya. Dia di sini IC Shard 15%. Oke. Langsung buat aja. Fix ya. Spellbook. Nah, ini dia Elestra IC Shard Freezing Forest Dragon. Enggak salah kan kita lihat lagi. Gak salah kan, Freezing Forest Dragon Spellbook. IC Shard, oke kita langsung bikin Freezing Forest Dragon Spellbook. Duar, oke jadi akhirnya kita punya Forest Dragon Weapon. Nah ini sama aja, jadi di sini gue mau nempak lagi. Dan untuk secondary-nya nanti gue mau pindahin ya, dari BB ke sini. Ini kok magic attack gue ketinggian ya? Ada apa ini? Magic attack apa? Attack powernya kok tinggi ya? Ini kita on dulu Glacial Spike. Oke. Apalagi skill yang perlu dimaksin? Gak ada kan? Oke. Jadi ini dia. Gue tinggal ngerombak ACC, kostum, Heraldi Talisman, jetnya juga lupa ya. Aku lupa jetnya anjir. Bentar, kita coba lihat dulu harga-harga jet di TH seperti apa nih. Kalau misalnya agak mahal. Oh bentar, gue punya kesempatan juga untuk ngejudai dikit ya. Sumpah gue bingung ini. Nah ini kan udah nih skill spellbook udah lepas. Let's go, kita judai dulu. Judai. Ini apa nih? Kita langsung coba judai lagi.
Coba kita buka satu kali nih. Ini apa sih, hero langsung apa gimana sih? Oh, langsung heroic. Champion win, oke lah. Mana sih? Kita coba buka dulu. Oh, nggak bisa langsung buka gitu ya? Kalau misalnya yang heroic ya, harus dibuka manual, coy. Ya, kenapa bir sih? INT dong, INT, INT. Aduh, kenapa win? Let's go lah, let's go. Iron wall ya, it's okay, kita pasang aja. Kok win? Banyak sih ini heroiknya. Aku punya. Wah, ini dong, intellect. Aku butuh yang magic attack sih, lumayan tinggi soalnya. Ya, kayaknya menarik sih kita sambil ngejudai yang ini aja gitu. Oh iya, aku tadi ada, ya bentar ya. Ini video santuy ya. Aduh, gila. Berarti aku harus buka satu-satu dong. Nah, kita coba habisin aja dulu nih stack point-nya. Nah, stack point-nya untuk beli 17 hero. Kita lihat dulu aja. Magic, oke, okay. It's okay, lumayan. Destruction dong. Ayolah, yang it's okay, yang bagus-bagus lah gitu. Nah, champion 10, ya it's okay lah, masih bisa lah. Terus apa lagi? Fatal, oke, okay, it's okay lah, masih kepake. Ini max HP-nya udah 4 juta ya. Harusnya udah 6, harusnya 6 juta sih kalau misalnya udah pakai full jet legend atau unique, bisa lebih 10 malah. Ini masih 4 juta untuk GDN, masih butuh GB ini. Door, iron wall. Aduh, kirain ada 3 RD-nya ya. Gak apa-apa lah, gini gue sambil ngetes aja untuk, oh limitation, oke okay, lumayan. Nambah-nambahin critical, ha destruction dong. Kok destruction, kalau misalnya gue pakai job magic itu pasti yang gampang muncul destruction, bir. Kalau misalnya pakai yang lain, pakai yang job attack, malah yang muncul magic, INT. Heran gue, kok gitu ya. Dan sekarang ini kita nggak bisa dapat ini loh, ACC lagi loh. Kenapa ya? Iron wall. Aduh, nggak bisa dong. Kita lihat dulu dapat apa lagi. Heraldi for newbies. Dapat Heraldi for newbies. Santai, kita punya banyak tempat, banyak slot ini, banyak slot inventory. Oke. Vitality jadi 4.300. Intellect, oh ini champion attack max HP. Loh, kok nggak ada? Magic Dev nggak usah kali ya. Nah, kita simpan dulu beberapa yang mungkin masih bisa dipakai gitu ya. Nah, ini gua simpan di sini. Terus tadi apa lagi ya? Wingtail Decal pakai BST aja dulu, coy. Jadi kayaknya gua juga bakalan keliling-keliling DG, coy. Wing ya, wing 97.000. Tail Decal. Apalagi tadi yang ini, oh nggak cukup. Oke, okay, kita paling abis ini gua nge-spam DG ya. Terus tadi mana nih? Mana tadi? Mana custom? Oh iya. Kita coba pasang dulu. Oke, okay, ini dia. 2 juta ya attack powernya. Magic attacknya udah 2 juta. Wah, luar biasa sih. Ini belum di heraldry, di talisman. Oh iya, talisman. Sebentar, kita cek-cek dulu, kita belanja dulu coy ya. Kita belanja menghabiskan gold dulu. Jadi tadi gue udah siapin gold itu sekitaran 10k ya. 10k itu dirupiahin berapa tuh? Bentar ya, kita coba cari dulu di sini tadi apa ya, talisman ya. Oh, coba cari magic. Apa sih? Talisman aja dah, bodoh. Talisman 95 rare. Ya kan?
ya videonya ini agak santuy dan mungkin editingnya juga agak santuy, jadi nikmatin aja ya. Murah banget ya sekarang, turun parah coy talisman ini. Jadi kalau mau ngerapiin talisman sekarang gampang ya, harganya murah sekarang. Kita coba di harga 1K dapat apa nih? Esteriente. Apalagi mana ya Magic Attack? Aduh, sayang banget Magic Attack ENT mana sih? Kok Magic Attack Power gitu yang ada? Kita coba lihat dulu. Lagi fit, oke, ENT fit. Mana sih? Coba Champion Intellect deh. Champion Intellect. Jadi ini gue udah ini ya, udah bukan barbarian lagi. Jadi char barbarian gue kayaknya bakalan kumuseumkan, tapi tetap dipakai untuk ngeladang ya. Jadi nanti bakalan nggak pernah lagi aku pakai itu char. Soalnya ya tahu sendirilah, aku udah males. Dan aku juga sambil melengkapi party team ya. Ini INT, oh ini INT Magic Attack 3K 700. Not bad sih. Langsung lah. Walaupun nanti sebenarnya bakalan bisa di spam ya, bisa cari-cari di Nightmare, tapi ini gua untuk pembekalan aja gitu. Champion Magic. Kita coba lihat Champion Magicnya berapa. Aduh, mahal-mahal ya. Lumayan mahal sih. Golku masih ada di sebelah, lebih 20. Wah, ini 6K di sini ya, Magic Attack INT 6. Oh, ini ada 4K nih. Oke, kita tarik. Coba ya, kita lihat dulu masih ada enggak yang murah. Enggak ada ya. Oke, harga 4K kita tarik. Let's go. Ya, ini aja dulu mungkin video kali ini. Terima kasih yang udah nonton ya. Next-nya gua bakalan coba mungkin di live streaming gua bakalan coba Nes perdana pakai char ini. So di sini GS-nya udah 5K 300, ini belum gua tempa ya FDN-nya. Terus ini jet-nya belum gua ubah. Jadi mungkin nanti next-nya ini gua bakalan fokus dulu nyari Mirage Jet. Setelah Mirage Jet ini ACC gua mau melengkapi dulu. Setelah itu selesai, gua langsung nyelesain dulu di kostum. Ya, itu aja video kali ini. Thanks banget yang udah nonton. Jangan lupa di-subscribe, di-like dan share. Bye bye. Move just a little bit, just a little bit.